ini gue lagi di satu tempat makan, yaitu di warung Cirebon. Nah di sini kita pengen cobain bebek rica-ricanya seperti ini yang kamu bisa lihat. Nah ini bebek rica-ricanya. Nah ini sebelumnya gue udah pernah coba. Nah ini rasanya itu mantap banget. Nah kita pengen cobain. Nah di sini kita juga ada pesan capcainya. Nah, capcainya seperti ini. Nah, kamu bisa lihat ada sayurnya banyak macam dicampur. Ya ada sayur, ada wortel ya, ada kailan, ada sawi. Kemudian ini juga ada bunga kol. Nah, kemudian dicampur dengan seafood. Nah, sekarang kita mau tes rasanya seperti apa. Nah. Nah, ini gua mulai dulu dari bebek rica-ricanya. Oke. Nah, ini daging bebeknya. Nah, jadi daging bebeknya itu digoreng dulu awalnya sama tahu. Sama dia di sini ada ulekan. Nah, ada ulekan cabe uleknya. Nah, ada cabe merah, cabe rawit, bawang, garam. Nah, itu dicampur. Oke, gua tambahin dulu ke nasinya. Oke, kita mau cobain rasanya kayak apa ya. Ini gua ambil daging bebeknya. Ini daging bebeknya sama sambalnya. Ini rasanya benar-benar bikin menyerahkan. Jadi ini sambalnya itu benar-benar diulek dulu, jadi rasanya itu bikin fresh. Sekarang gua pengen cobain capcainya. Capcai seafoodnya ini masih berasap guys, masih berasap. Oke, kita mau cobain. Rasa seafoodnya itu benar-benar terasa. Jadi meskipun kita makan sayur, tapi rasa udang, rasa sotong, rasa bakso seafoodnya itu benar-benar dapat. Jadi ini sangat menyelerakan sekali. Nah ini guys, ini daging bebek rica-rica sama sambelnya. Kamu bisa lihat merah begini. Nah gua cobain ya. Rasanya itu benar-benar fresh cabenya. Jadi ada sejenis yang masak beginian, cuma cabenya itu udah digoreng atau yang udah siap. Nah itu pastinya kurang enak. Cuma kalau yang beginian, ini kan diulek dulu. Jadi rasanya itu benar-benar dapet. Jadi rasanya segar dan ini benar-benar menyelerakan. Untuk harganya berapa nanti saya akan tulis di deskripsi box di bawah ini. Jadi kalian bisa baca. Bagi kalian di Batam, khususnya di daerah Tiban, kalian bisa cobain di rumah makan Cirebon ini. Ini capcainya guys. Cepatnya di depan jendela ya, capcainya itu juga dikasih bumbuk mericanya juga banyak. Jadi itu kita makan tuh pedesnya lebih terasa dan bikin badan jadi hangat. Ini mantep banget. Ini tahu gorengnya guys. Oke teman-teman, gue udah sampai di suapan terakhir. Jadi ayam rica-ricanya itu benar-benar enak. Jadi dia asin, pedas, benar-benar menggugah selera. Nah jadi kamu bisa datang kemari, cobain. Nah ini dia daerahnya dekat Tiban Center. Nah Tiban Center seperti kamu tahu itu kan ada deretan yang jualan makan, food court semua. Nah itu ramai banget. Nah dia itu persis di depan kantor JNE. Nah kantor JNE, nah tulisannya kalau kamu lihat dari luar itu rumah makan Cirebon ya. Nah jadi kamu bisa mampir di sini. Nah bebek rica-ricanya sama sayur capcainya itu benar-benar recommended. Ini gua cobain lagi capcainya.
Rasa seafoodnya itu benar-benar terasa, guys. Oke guys, sekian dulu video gua pada malam hari ini. Terus support ya video ini dengan subscribe, like, comment, dan share ya di video ini. Nah, sampai ketemu lagi di video-video gua berikutnya. Dah.